Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid meninjau langsung kondisi para pengungsi Wamena asal Sumatera Barat di Sentani, Jayapura, Papua. Opsi pemulangan masih akan dibicarakan dengan pihak terkait. Ratusan warga asal Sumatera Barat yang berada di Wamena mengungsi dan menempati posko pengungsian gedung serbaguna Tabita Sentani. Sisanya memilih mengungsi ke rumah keluarganya di Jayapura. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid menyebut masih akan membicarakan lebih lanjut penanganan ribuan warganya yang mengungsi tersebut. Opsi pemulangan dengan sumbangan warga Sumbar masih akan dibicarakan lanjut bersama pihak terkait di Papua. Dalam peristiwa Wamena, 9 warga Sumatera Barat meninggal dunia. Sementara pengungsi yang menderita luka masih menjalani perawatan medis. Saya minta tadi mereka membuat data berapa yang mau ditinggal di sini tetap, ingin berusaha di sini, dan juga berapa yang mau pulang pada. Kita rapatkan bersama, mudah-mudahan Senin itu sampai di Padang, kita langsung rapat, kita ambil tindakan apa kita lakukan. Nah, mereka kalau memang mau pulang, tentu kalau anak-anak harus mereka urus dulu surat-suratnya, itu kan tidak mudah juga, nanti jangan sampai.